Pemirsa, truk box berisi ratusan paket terbakar di Jalan Nasional Bypass, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan paket berisi berbagai jenis barang ludes terbakar dan sebagian paket lainnya rusak parah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari paket ponsel di dalam truk box. Kebakaran truk box berisi ratusan paket terjadi di depan pos polisi Gunung Gedangan, Jalan Nasional Bypass Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis pagi. Nampak api dan asap membumbung dari dalam box truk. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkot Mojokerto langsung membuka paksa pintu truk dan melakukan pemadaman. Namun ratusan paket berisi berbagai jenis barang ludes terbakar dan sebagian paket lainnya rusak parah. Suprianto, pengemudi truk paket, mengatakan dirinya menghentikan laju truk di depan pos polisi setelah menyadari ada api dan asap mengepul dari dalam truk box. Lagi di jalan, saya lihat spion kan, kok ada asap. Ya, berhenti saya buka, ternyata ada apinya di dalam, sudah terbakar. HP ya? HP ini. Bukan mesinnya yang panas? Bukan. Jauh sih dari mesin. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran truk box berisi ratusan paket tersebut. Namun diduga, api berasal dari paket berisi handphone di dalam box truk. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.